Okey, pagi ni kita sarap dulu Neslo panas. Lepas ni kita fikir nak buat apa. Okey, tahu dah hari ni kita nak main try naik Bukit Mok Chun. Nampak yang belakang tu Bukit Mok Chun. Okey, dah sampai dekat kaki Bukit Kok Diang ataupun orang panggil Mok Chun. Kalau nampak tu kereta banyak lah kat sini. Jadi kita nak naik dan pagi ni berkabut sikit. Harap dapat cuaca yang baik. Okey, nampak berkabut sini ni. Okey, jom. Okey, kat sini kita ada satu kaunter. Kita nak pergi tandas. Nak daftar pun dia kat sini. Bayar kat sini. Tandas, bayar, tandas. Nampak ni, Bukit Mok Chun Kok Diang. Tandas, bayar. Okey, ni tandas kat Bukit Mok Chun, tanah bau lah. Siapa salah satu kemudahan yang ada kat sini. Okey, ni kaki kaki bukit Bukit Kok Diang ataupun orang panggil komersial yang Mok Chun dekat bawah ni lah. So kita nak naik, ni basah sikit hujan. Okey, ni kawasan permulaan naik, dia ada tali dan hari ni licin. Okey, saya nak menjap kini naik ke atas lah. InsyaAllah sampai atas. Okey, kita baru naik sikit je. Ha, ni kawasan ya. Ikut tali ya. Okey, kita akan memanjat lagi naik ke atas. Okey, bila kita dah naik lagi, naik tali. Okey, kita sampai kat kawasan ni. Kawasan berbatu. Dia ada macam gua kecil. Boleh tengok. Cantik lah. Okey, ni naik makin kat atas. Okey, pendaki-pendaki tengah relax sikit sebab hari ni laluan sangat teruk lah. Berlicin, hujan malam tadi. Okey, sampai sini kita kena panjat naik pula. Sebelah kanan ni ada tangga. Dia naik dan turun. Okey, boleh. Okey, laluan tadi ni kita nak naik kena rabat menegak lah. So elok-elok lah pakai seluar yang kita rasa boleh kangkang elok sikit. So, jadi senang sikit nak memanjat lah. Ada tali, ada kawasan-kawasan yang berbatu. Naik ni 90 darjah lah ni. Hati-hati kat sini, tapi seronok lah pacak naik kat atas ni. Kawasan dia berbatu lah. Sama dengan hujan pula licin. Lagi power lah. Okey, kita nak share sikit suasana gambar kat sini lah. Laluan naik tadi kita duduk dekat tempat macam dekat gua. Ni kita dah sampai kat puncak yang pertama lah. Batu-batu dia ni tajam lah. Kena berhati-hati lah. Seronok jugalah. Memang sangat seronok lah. Kita dapat naik view. Dah berdiri, duduk ni kena sentiasa tengok hati-hati. Okay, ini pemandangan daripada puncak pertama. Dan suasana sekarang padi tengah hijau. Kita boleh tengok keliling ni lah. 360 darjah lah kita boleh tengok kawasan ni. Okay, ni kita nak menghadap ke kawasan yang lagi tinggi lah. Kita tengok orang ramai sebelah kanan atas tu. Yang ni puncak kedua. Nak naik ni juga kena panjat tangga lah. Yang atas sekali tu adalah puncak ketiga. Ada tangga juga untuk naik. So ni kawasan belakang Bukit Mok Chun ni boleh nampak juga lah. Kawasan padi. Okay, ini adalah kita panggil flora yang boleh dijumpai di kawasan Bukit Mok Chun tu Bukit Liang lah. Semasa kita naik dan turun. Kita naik dan turun adalah laluan yang sama lah. Kita boleh tengok ni ada bunga-bunga, ada pokok-pokok ni cantik. Okey, sekarang ni lah ni kita nak turun pula lah. Kita naik dan turun laluan yang sama. Licin. Memang hati-hati, kena cari tempat pegang yang elok. Batu-batu dia ni elok bawa glove lah. So, bagi tangan ni tak tahan tu, takut dah terkoyak lah. Sayau licin lah.
Jadi senang luka lah kalau jari yang tak tahan. Pegang satu-satu, tengok step satu-satu kat semua kawasan dan turun. Naik pun ada cabaran dia, turun pun ada cabaran dia. Jadi kita nak turun ke bawah lagi lah, ke kawasan ni nak turun. Alright, lepas tangga. Okey, dah nak turun ni, takut jatuh, mengelunsok lah lagi senang. Bagi yang asal pakai kasut yang tak sesuai ke, sayau ke, takut ke, elok duduk macam ni lah. Senang, kotak seluar tak apa tapi tak jatuh. Alright, alhamdulillah sampai kat bawah. So kita ambil view kat bawah lah. Di bawah ni dia ada papan tanda, dia awas. Tadi tu tali ayak. Ni ada kawasan parking dia betul-betul di bawah kaki bukit ni lah. Okay, yang menarik juga dia ada tangki ayak. Kita boleh guna untuk basuh-basuh lah. Kegunaan ni percuma je. Kita tengok gambar dan momen-momen yang ada masa kami naik ni lah. Dekat ni, dia punya parit ni, boleh lihat gambar lah. Sana pendang. Kita tengok belum habis semua tembok ni. Belum naik. Okey, dia kat sini ada sijil. So bila kita turun, kita boleh dapatkan sijil ni. Suasana kat Bukit Mokcu ni ikut bilang kita main lah. Ni waktu padi tengah menghijau, ada masa padi tengah ambil ataupun padi tengah kuning. Ikut nasib lah. Okey, Bukit Kok Diang, my tribe baru tahu.